Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini untuk upload video setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena subscribe itu gratis. Yang sudah subscribe, admin doakan rezekinya berlimpah. Selamat menonton. Assalamualaikum sahabat CETV, siaran langsung dari Indosiar Minggu 1 Maret 2020 malam ini menyajikan pertandingan Liga 1 2020 pekan pertama antara Persib Bandung melawan Persela Lamongan. Pertandingan Persib Bandung melawan Persela Lamongan akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung mulai pukul 18.30. Selain melalui siaran langsung Indosiar, pertandingan ini tim berjuluk Maung Bandung Laskar Coba Tinggir juga dapat disaksikan melalui layangan live streaming. Link live streaming dapat diakses di video.com ataupun di Indosiar. Tampil perdana di Liga 1 2020 di kandang, Persib Bandung bertekad untuk meraih penuh sekaligus membalas kekalahan yang diraih di musim lalu. Musim lalu secara mengejutkan Persib Bandung ditekuk 2-0 oleh Persela. Kali ini Persib berbenah dengan mendatangkan 7 pemain baru, satu di antaranya dari tim junior. Dua penyerang asing langsung didatangkan untuk diduetkan di depan. Keduanya adalah Geoffrey Castillon dan Wander Luiz. Laga ini akan menjadi pembuktian awal bagi Robert Arbet tepat mendatangkan keduanya. Kedua pemain ini kemungkinan besar akan dijadikan starter di liga nanti. Dengan skema 4-4-2, Geoffrey Castillon dan Wander Luiz jadi ujung tombak dengan dukungan winger Febri Hadiade dan Esteban Piscara. Di sektor tengah, Abdul Aziz dan Omid Nazari kemungkinan besar turun. Di jantung pertahanan ada Victor Igboneko, Nick Kuiper, sementara bek kanan adalah Ardi Idrus dan Jalnando. Deja Bako Alam bisa menjalani debutnya untuk Persib di laga resmi. Pelatih Persib Bandung optimis dapat menangkan pertandingan melawan Persela. Menatap Liga 1 2020, pelatih Persib Bandung itu optimis bisa mencuri 3 poin di kandang sendiri dengan surat pemain baru yang diinginkannya. Musim kedua di Persib, Robert Arbet mendapatkan harapan baru dengan mendatangkan 7 pemain anyarnya, yakni Teja Paku Alam, Beni Oktapianto, Julham Jamrun, Geoffrey Castillon, Wander Luiz, Victor Igbonepo, dan Mario Zarde promosi ke Persib Senior. Sangat antusias untuk memulai liga, inspirasi baru, motivasi baru, dan harapan baru, serta target yang baru. Ini tim yang baru dibandung ataupun dibanding dengan musim yang kamu yang lalu, dan kami terpacu untuk menatap pertandingan besok ataupun hari ini nanti malam, ujar Robert saat melakukan konferensi pers buat laga hari ini di Geraha Persib. Robert mengatakan musim keduanya di Persib dirinya mempunyai target tinggi di Liga 1 2020. Dengan itu, setiap laga yang dijalani Persib harus disapu bersih dengan kemenangan. Kami sangat positif untuk memainkan game pertama di kandang. Kami memiliki hasil yang bagus di awal karena kami mempunyai target yang sangat tinggi musim ini, dan kami ingin memulai membidik misi tersebut sejak laga pertama. Motivasi kami begitu tinggi sejak latihan dan kami optimis, ujarnya. Sementara itu, bagi pelatih Persela Lamongan, Neil Mezar, laga nanti adalah laga tandang pertamanya melawan Persib. Sudah siap bertarung melawan Persib.